Selamat siang Bu, ada bisa yang bantu? Silakan Bu. Antrian G401. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Dengan saya panggil, dengan siapa saya bicara? Dengan Ibu Aisy, untuk mempermudah komunikasi kita, sebutannya saya panggil Ibu, Mbak atau Pak Ani. Ibu aja. Dengan Ibu aja. Ya. Ibu Aisy, ada yang bisa dibantu? Jadi Ibu bilang saja saya nggak lagi mau. Sebelumnya saya mohon maaf tidak ada mana nih Ibu ya. Saya juga merasakan apa yang dirasakan. Ibu Aisy bisa dikonfirmasi nomor internetnya? +1 330 +1 2249. Nomor HP-nya Ibu? 0813 4751 8002. Emailnya Ibu? Aisy.kita10@gmail.com. Baik, saya konfirmasi ulangnya 111 30 111 224 internetnya Ibu, untuk nomor HP-nya 0813 6751 8002, untuk alamat emailnya Ibu lc.novita10@gmail.com. benar Ibu? Ibu Aisy, tagihan naik ini di bulan Februari ya? Jadi untuk itu saya bantu cek pemakaiannya di bulan Januari. Terima kasih sudah menunggu ya. Setelah saya lakukan pengecekan di nomor internet Ibu ini, ada bertambah lagi nomor aktif pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2020 jam 10 pagi tepatnya. Bangunan Ibu. Begitu Bu, adalah layanan platform video maupun dalam maupun luar negeri, yaitu video terbaru yang Ibu bisa dapatkan. Jadi saya sekarang berlangganan. Iya Ibu. Jadi Ibu setuju untuk tetap berlangganan-langgannya ya? Jadi kita sudah tahu ya, untuk tagihan Ibu di bulan Februari itu naiknya karena Ibu ada pengaktifkan layanan itu di bulan Januari ya Ibu. Kalau boleh saya tahu, untuk kecepatan internetnya gimana ya Ibu Aisy? Pemakaiannya di rumah ke berapa orang Ibu? Kalau sekarang sudah 5-7 orang. Kenapa? Saya cek di sini kecepatan Ibu itu yang sekarang 10 Mbps. Jadi saran saya itu Ibu naikkan ke paket yang 20 Mbps. Jadi Ibu, untuk kecepatan yang 20 Mbps dia itu bisa digunakan sampai dengan 8 orang. Jadi kecepatannya akan bertambah Ibu. Terus kan udah gak lelet lagi lah ya? Iya, tidak lelet, akan lelet lagi Ibu. Jadi kalau tagihan itu berapa? Untuk tagihan Ibu di paket bonus itu 385.000 plus PPN-nya 10%. Jadi nanti pembayarannya mulai berlaku di bulan depan. Udah mulai kita di bulan. Iya, jadi Ibu mau ya? Bisa saya pinjam KTP-nya Ibu? Terima kasih Ibu. Baik Ibu, saya tinggal sebentar ya untuk ambil formulir dan mengkopi KTP-nya ya Bu. Terima kasih Ibu Aisy sudah mampir. Bisa saya minta tanda tangannya ya Ibu Aisy? Saya konfirmasi ulang paket tadi Bu, update dari 10 ke 20 Mbps. Saya izin proses dulu ya Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah menunggu. Untuk update dari 10 ke 20 Mbps ini sudah berhasil ya. Sekarang sudah bisa menikmati layanan untuk yang 20 Mbps. Untuk tagihan internetnya Ibu akan mulai berlaku di bulan depan ya Ibu. Ibu dapat melakukan pembayarannya mulai dari tanggal
sampai dengan tanggal 20. Jika terlewat dari tanggal 20, mohon maaf Ibu, untuk tagihannya akan terisolir dan akan dikenakan denda 5% dari total tagihan. Namun Ibu jangan khawatir, jika sudah dibayarkan, internet akan dapat digunakan kembali, ya Ibu. Untuk moda pembayarannya, yaitu bisa dari Mandiho, dari Octobet, dari Transfer, maupun channel yang bekerja sama dengan Telkom, seperti Tokopedia, Indomaret, maupun Kantor Pos. Baik Ibu Elsie, apabila di kemudian hari Ibu membutuhkan bantuan, bisa menghubungi kami melalui aplikasi Mandiho dan kontak center kita di 147 yang siap layani Ibu 24 jam, serta di akun Twitter kita @telkomcare, ya Ibu. Untuk aplikasi MyIndiHome itu, dia dapat membantu Ibu untuk melakukan pembayaran, upgrade speed, serta menambah add-on dan melakukan pengecekan untuk gangguan IndiHome. Ibu sebelumnya sudah ada aplikasi MyIndiHome? Ya, sini kita bantu ya. Baik Ibu Elsie, untuk informasinya apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Ibu. Untuk meningkatkan kualitas layanan kami, Ibu mohon kesediaannya untuk memberikan feedback ya. Ini Ibu mohon diisi untuk feedbacknya. Terima kasih ya Ibu. Kesetiaannya untuk menggunakan layanan dari produk Telkom dalam kegiatan sehari-hari Ibu. Saya sangat senang dapat membantu Ibu. Jika suatu saat Ibu membutuhkan bantuan, di kemudian hari kami siap melayani Ibu. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Bu Elsie. Selamat siang, selamat beraktivitas ya Ibu. Terima kasih Bu atas kunjungannya Bu. Selamat siang. Iya, selamat siang. Kembali Bu. Iya.